pengantin ya namanya, curugnya keren banget. Banyak juga pemuda-pemuda. Halo, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita mau OTW nih ya ke Curug Badak, tepatnya masih di daerah pegunungan daerah Ciawi ya, Tasikmalaya. Dekat dengan Gunung Galunggung. Kebetulan ini kita selesai misi, kita mau healing-healing dulu ya. Itu bareng Pak Sambuyo, ada Mang Bonet, ada Pak JJ, dan ada anak-anaknya Tekokom ya. Dan kesebut-sebut bareng Mang Hadi. Oh, pasti kesebut Mang Hadi mah. Sabar, sabar. Jadi Pak Ncep sama Teh Mala itu pakai motor. Soalnya kalau Teh Mala pakai mobil pastinya oe 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 oe. Dan keluarga Pandang ya, Teh Ai, karena Pandangnya enggak ikut, tapi istrinya dan anak-anaknya dan saudaranya ikut juga ya. Kita mau ke Curug Badak. Mau healing-healing dulu. Makasih banyak untuk para donatur dermawan yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk anggaran kita piknik ya teman-teman ya. Kok kesini? Ini jalan belakang berarti ya? Oh, jalan belakang ini udah sampai guys. Tuh kita lihat yuk. Nah ini perjalanan kita ke Curug Badak. Oke, kita sampai ya. Alhamdulillah nyampe, guys. Kita mau ke Curug. Hah? Oke. Masa di motor oe lagi? Eh. Masa di motor oe-oe Teh Mala? Oe-oe. Oe-oe, ah. Gatot nih Teh Mala nih. Di motor juga oe-oe. Asal beda gitu kan. Ini jalan depan ya, gimana supir lah, yang penting nyampe. Cuman nggak ketemu Teh Ai mungkin nanti. Nanti di sana. Oh, ketemu nanti di sana. Wah. Hey, kenapa? Woi. Abok. Pak Bonet, pencetin. Pencetin. Timpuk ini. Timpuk ya. Tuh. Oh, sahaya, sahaya gitu. Oke guys, yuk kita bareng-bareng. Eh, mau kemana? Ngompol. Nggak pakai pampers lagian. Lari-lari ngompol dia. Oe, oe. Wilujeng Sumping. Nah, ini ya objek wisatanya. Objek wisata alam pinus Ciherang. Itu jalanan depan itu bisa jalan. Pelumpang panjang, kayak dia kan jalan-jalan. Oh, jauh meureun teh dia mah. Bukut 10 menitan. Ke air terjun? Itu yang lain pada di sono gimana? Enggak, entar ketemu. Ketemu? Sama ketemu ke air terjun? Goceng satu. Berapa masuk? 5.000 perawatan. Per orang. Hitung berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau supir untung dihitung supir mah. 9. Sama aja orang juga, supir juga. Supir makan yang bawah di mana-mana kan. Ya, supir mah. Supir enggak? Saya supir. Itu ngaku kan, ngaku-ngaku supir kan dia. Supir mah lain jelema meureun teu dihitung. Oh, gitu. 7 orang ya. Oke, kita bayar ya, teman-teman. Wih, hutannya. Oh, ini ya tuh. Selamat datang di objek wisata alam pinus Ciherang, Desa Sukamukti, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Ada Curug Panginten, Curug Payung, res area hutan pinus, dan Curug Catang. Oh, ada tiga ya. Ada tiga curug ya.
hutan pinus ini kita jalan, guys. Oke, teman-teman, kita jalan nih, lumayan kita perjalanan hampir 10 menit ya ke sana. Kita ikutin perjalanan kita ya sampai di hutan pinus ini. Masya Allah tuh. Ah, apa aja, Pak Jeje? Asok gula jim. Apa itu? Pak. Pa. Ada oa. Oa. Eh, kasih makan. Kasih makan. Nih. Baru mereka kasih makan, dah makan. Aduh. Mang bonet lagaan. Kirakan waung. Waung. Oh, kayak lu menyeng. Kayak lu menyeng. Aduh. Well. Dingin. Aki-aki mana, Bah? Belakang. Sama Mang Bonet? Ya. Wah. Nyasar nih aki-aki nih. Suka ke belakang-belakangan ya, itu jauh lagi. Wadidau. Ini jadi suasana hutan pinus ya, teman-teman. Hutannya, keren hutan pinusnya ya. Yuk kita jalan lagi yuk. Oke, guys. Kita mulai sampai ke curug, ke air terjun ya. Curug Panganten. Oh, ini curug Panganten. Nah, mana ya? Ini bukan curug Badak. Curug Badak kan belah mana tuh, Nyaho? Gunungnya Gunung Badak, curugnya curug Panganten. Oh. Lah, kalau Teh Ain ntar jalannya kemana? Jadi mana? Pugu, ge? Tuh, ada tangganya tuh. Oh, ada tangga ke situ. Jadi mana? Jadi mana? Pengantin mana kedua? Hah? Ayo, pengantin kedua. Mau kanap deh, mana dia? Maknya dah gua ngebak lah tuh apa ayo? Mojai, mojai lah bah. Tuh air terjunnya tuh. Air terjunnya. Yuk ke bawah yuk. Udah sampai sini masa nggak kayak terjun? Ayo, tuh air terjunnya ya. Di bawah jalan lagi. mobilnya Teh Ai Pandang itu jalan depan, sementara kita jalan belakang. Kita nggak ketemu sama Teh Ai. Aduh, Teh Ai jalannya sebelah sana, berarti tuh dia jalan ke sana, kita jalan belakang dari sini. Aduh, jadi pas silingsingan jalan. Nah, kita turun lagi nih, awas licin jalannya. Hati-hati licin. Ngeri nih. Awas longsor jalannya, ngeri. Nggak bawa salin, guys. Kalau bawa salin ini enak berenang nih. Kalau kuat berenangnya tuh air terjunnya tuh. Tapi nggak terlalu besar ya, terjunnya kecil ya. Well, ada tiga katanya di sini air terjunnya. Well, kun bukan nama lah. Wah, ini gimana turunnya? Wadidau, jurang banget ini. Turunnya jurang banget, ngeri. Tuh. Wadidaw, air terjunnya itu, guys. Awas, Deden, awas, pegangin Deden. Wah, Pak Jeje, pegangin Pak Jeje. Tuh, di bawah udah rame, banyak orang. Ya, hati-hati. Awas. Matiin video. Hah? Udah nanggung ke bawah, hati-hati aja pegangan. Hati-hati aja. Kalau sendal ada yang ini, buka sendal aja mendingan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri ini jalannya, guys.
Oh, hati-hati. Jalannya, aduh, Masya Allah. Kalau jalan sana mah nggak terlalu begini kayaknya. Bisa, bisa, bisa nggak? Pegangan aja, pegangan, ayo. Pelan-pelan. Ya Allah, jalannya. Mana tuh pada nggak belum berani turun mereka. Ayo. Mereka belum pada berani turun. Ini soalnya nanjak gini ya, licin takutnya. Yang putar ke itu jalan, Cek. Ayo ntar pulangnya jalan sana. Baliknya jalan itu. Ntar pulangnya jalan sana muter. Ayo, di sini saya tungguin, dipegangin. Ayo buru. Iya, ntar pulangnya jalan sana muter. Sekarang ke sini aja. Hati-hati, hati-hati. Nah gitu mending jongkok. Jongkok, jongkok. Ngeri banget jalannya ini. Awas. Sok rehan sini. Rehan apa, parel? Awas. Ini digendong, Pak. Deden mending digendong. Nah. Sini pegang Om sini. Nah, oke. Okay. Yuk. Tuh, terus. Nah. Temala udah aman. Udah aman Temala. Awas, pegangan. Nah, gitu jongkok, jongkok. Ngerinya banyak anak kecil sih ikut, jadi ngeri banget jalannya. Aduh. Air terjunnya tuh, guys, tuh. Ya. Oh, ada dua air terjunnya. Awas, parel. Pegangan. Susah kalau jalan sini ya. Harusnya jalan depan tadi. Nah, ini air terjunnya, guys. Asik. Banyak juga tuh yang sini. Well, well, ini. Well good. Wih, luar biasa, mantap ya air terjunnya, guys. Masya Allah, keren banget ini. Diam dulu, diam. Yuk, yuk, yuk. Nah, ini udah pada kumpul. Udah pada kumpul. Pance, Pak JJ, Teh Mala, ada tuh, Pak Sambu juga ada. Gemeteran kakinya. Kendolok tuh. Awas. Pak, sono, jalan. Oh, jalannya. Awas, licin, awas. Bahaya, awas. Nah, harusnya jalan sono enak tuh pulangnya tuh. Ntar lah, biarin Mang Hadi ngambil mobil. Leh, apa? Terjun-terjunan malah. Awas. Terbang lu. Terbang. Terbang enggak? Terbang-terbangan. Duh, keren banget ya terjunnya tuh ya. Yuk ke bawah yuk. Ngebak ayo. Well. Foto ayo foto. Keren air terjunnya ya. Air terjunnya ada dua, yang satu kecil nih. Yang satu kecil air terjunnya. Banyak juga pengunjung sini ya. Banyak yang lagi foto-foto selfie.
Kebetulan di boom sekarang. Welcome. Oke, ini teman-teman Curug Panganten ya namanya. Curugnya keren banget. Banyak juga pemuda-pemudi di sini yang pada wisata ya. Karena mungkin ini hari Kamis, hari libur. Suasananya keren banget. Kita lihat ke depan ya. Kita lihat ke depan, itu airnya juga jernih banget ya. Airnya jernih, dingin banget ini kayaknya. Ini ada aliran. Kebetulan di sebelah sana juga ada air terjun lagi. Tadi kita sempat foto-foto di sini ya. Dingin banget airnya nih. Nah, ini ada air terjun kedua. Air terjun kedua di sini. Kita ke bawah yuk. Kebetulan itu lagi pada di bawah. Kita mau jalan tanah. Nah, ini air terjun yang kedua. Ini kecil ya. Rame banget di sini. Banyak yang lagi pada healing-healing katanya. Dingin airnya, Mang. Madi. Airnya dingin. Coba mau ngajarin saya airnya. Nggak bawa kolor, kalau bawa kolor mah udah ngebak ini ya. Wih, dingin banget. Enakan. Ini raus pisan airnya. Wih, pancep lagi selfie-selfie coba. Wih, yeah. Gaya, action. Siap. 1, 2, ceprot. Lagi. 1, 2, ceprot. Lagi selfie pancep. 1, 2, cheese. Ini yang lain pada kemana? Wah, udah pada pulang. Sebentar banget udah pada pulang coba. Saya mau cuci muka ya. Keren-keren, habis mandi, seger airnya, dingin banget. Nggak bisa mandi karena... Tuh, airnya dingin banget ya. Oke, guys, kita mulai pulang ya. Tadi kan kita berangkat jalan sana ya. Kita berangkat jalan belakang, kebetulan Mang Hadi ya, Pak Supir dengan Pancep jalan sana karena mobil di sana di belakang. Dan Pancep pun bawa motor, jadi mereka berdua ke sana. Sementara kita tadi Tekokom, Mang Bonet, Pak Sambo jalan sini, jalan depan sekarang. Ya, karena memang kalau jalan akses kita jalan sini, itu jalannya lebih ekstrim ya. Enakan jalan sini tadi, jalan depan. Nah, ini sungainya.
Oke, teman-teman, kita mulai perjalanan pulang ya ke depan. Kita jalannya balik arah nih ke depan nih. Ini kenapa? Oh, buat tandu ya? PMI ya? Nah, jalan sini lebih enak tadi tuh. Jalan depan harusnya. Mang Hadi. Malah jalan belakang arah sana tadi tuh. Ya. Tadi kita jalannya arah sana. Ngeri banget jalannya. Enakan jalan sini. Tuh ada tangganya. Jadi ntar Mang Hadi nyusulin ke sana, ke depan. Aduh, nanjak terus, guys. HP saya kecebur ini barusan. Handphone yang ini kecemplung. Tapi alhamdulillah aman ya. Karena handphone ini anti air ya. Walaupun kecemplung, masih aman. Aduh. Insyaallah. Teh, kuat gak? Aduh. Tanjakannya mantap nih. Aduh, wah, masih pada di sini, capek banget, ngomonet, ya, aduh leles, insyaallah, nah ini pada di sini, pada nungguin di sini ternyata, pancet jalan sana, ambil motor, mana Teh Ai belum sini? Emang kesini, kalau nggak nanti kan di depan. Oh, nunggu di depan, mau ngopi? Udah pada jajan. Tadi jajannya di mana? Sini ada kopi luwak gak? Luwak gak ada yang ini kopi ini. Di sana ada kopi luwak gak? Gak ada. Ini udah dibayar belum? Udah. Hah? Udah dibayar? Berapa? 70 semuanya. Ntar ganti ya. Pas kamu udah jajan? Hah? Udah dibayar udah? Teh minta kopi luwak ya? Iya. Kopi luwak satu. Oke, ini kita lagi jajan-jajan ngopi-ngopi ya. Lagi. Pada kopi mana? Lagi ngaso-ngaso dulu nih. Merah. Kita perjalanan pulang nih ya, teman. Nanti Mang Hadi jemput kita. Tadi mobil jalan belakang, ntar Mang Hadi jemput jalan depan di sana. Jalan lagi. Ini, Mang Bonet. Lamaan jalannya daripada dia terjunnya ya. Dia terjunnya cuma selewat doang. Jalan we lama. Uyuhan. Enggak. Kalau niatnya mau jalan gini mah udah aja dari Cijotang ke Palumbungan jalan tadi. Heeh. Ke Wage jalan. Dikit lagi yuk, siapa ikan? Pengen makan lagi dia. Apa ini mah? Makan lagi ya tuh. Pengen dipijit lagi sama ikan tuh. Nah, ini banyak warung-warungan di sini ya tuh, teman-teman. Kita OTW pulang. Nah, kalau sini banyak warung-warung pada buka. Kalau kita jalan berangkat tadi nggak ada warung-warung. Teh Kokom nyeker. Yes. Nyeker Teh Kokom. Duh. Giran mau pulang nyeker. Tadi di curug mah kagak. Baritu, Kak. Oh, baritu. Kakinya bitu. Waduh, kaki sampai bitu kayak ban motor bitu. Ada aja. Ban kakinya bitu katanya meletus. Warungnya tuh ya. Oh, ini di bawah rame nih. Ada acara kayaknya di bawah. Acara perkemahan kayaknya ya, kemah-kemah ini. Nah, sekolahan. Jadi lumayan luas ini tempatnya ya, daerah Curug Badak.
Gorong Pak juga. Heeh, gorong Pak. Ada di nomor spesial lo. Pak, joget Pak. Sambo. Goyang, goyang. Ngiping, burung ngiping. Ngiping lah, ngiping. Ayo. Blak tingtung. Orang Karawang jago ngiping, orang Karawang mah. Hei, bantuan. Jadi ada acara perkemahan ya, rame nih. Hari Kamis. Kebetulan libur ini, libur banyak yang pada kesini tuh. Panjang. Panjangnya gimana Pak? Nah itu di depan ada gunung juga, keren ya tuh. Tahu gunung apa namanya itu? Kesambung gunung naon eta teh? Gunung Kembar, Gunung Sawal. Gunung Sawal? Gunung Kembar apa? Gunung Sawal itu yang depan. Oh Gunung Sawal. Sawalan merenya. Mana mobil udah sampai sini, Mang Hadi? Kenapa? Tekokom. Lecet kakinya. Wadidaw. Wah. Sendalnya ini sendal KW sih gimana, Mang? Beli sendal KW. Harus belinya sendal yang ori biar gak lecet ke kaki. Nyeker. Awas owe-owe lagi ya. Banyak anak-anak sekolahan lagi pada liburan. Rame ya. Dadah semuanya. Masuk YouTube ya. Dadah masuk YouTube. Dadah semuanya. Oke guys, kita di atas nih ya. Bareng Pak Sambo sama Mang Bonet. Habis foto-foto kita di sini nih. Di pelang wisata alam Curug Badak Batu Hanoman ya. Keren banget nih itu pelangnya ya. Luar biasa, mantap. Jadi sini pohon pinus semuanya kebanyakan, teman-teman. Kita lagi nunggu ini, nunggu mobil ya. Nunggu mobil Mang Hadi belum datang. Halo teman-teman, oke selamat siang ya. Ini kita mulai perjalanan pulang bareng Mas Sambuyo dan yang lainnya. Karena kita kejar waktu ya. Kita dikejar waktu. Yang harinya sebentar pulang. Karena memang Pancep, kamalapun ada kegiatan, Pak JJ juga ada kegiatan ya. Kita dikejar waktu. Oke teman-teman, kita pulang ya. Kita tadi setelah ikutin perjalanan kita ke Curug Badak. Terus tadi habis makan-makan di rumah makan Astro ya, Asep Strawberry. Alhamdulillah ini semuanya pada bahagia, pada seneng-seneng. Kita jalan-jalan ya setelah misi pahami selesai. Semoga
para donatur yang baik hati yang senantiasa berdonasi dan bersedekah untuk misi pembangunan dan untuk anggaran piknik ini. Terima kasih banyak. Saya mewakili semuanya. Mudah-mudahan rezeki kalian semakin dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang dan disehatkan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Intinya terima kasih ya teman-teman ya. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen, dan jangan untuk skip video biar channel saya makin bermanfaat dan saya makin bersemangat untuk membantu dan berbagi terhadap sesama. Jangan lelah untuk berbuat baik ya teman-teman. Oke semuanya, makasih banyak. Nah, lihat itu lagi pada foto-foto ya teman-teman. Wih, asik banget. Semuanya pada seneng ya, pada bahagia liburan begini. Healing dulu. Makasih banyak semuanya, para donatur dan para orang-orang dermawan yang baik hati. Oke, sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Saya mewakili dari semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, ini mobil udah datang. Kita pulang yuk guys, yuk teman-teman. Tuh, Pak Ancep sama Teh Mala pakai motor ya. Kita pulang. Yuk. Doain ya, semoga kita selamat sampai perjalanan. Gas lagi. Welcome. Oke, guys, pulang, guys. Kita pulang, yuk. Yuk, pulang, yuk. Guys, meren. Hura, wewe. Kita gaskeun lagi. Semua pada ceria ya. Ntar pulang galau lagi. Habis ke rumah galau. Sekarang senang-senang, pulang lagi galau lagi. Apalagi aki-aki tuh. Banyak lagi ngedrama dia, pura-pura tidur. Dia mungkin beneran. Tidur beneran. Beneran. Bocil yang di belakang, hore-hore. Welcome bocil. Musik. Well, itu menu apa itu, guys? Awas. Itu kafe ada di situ, si kafe banyak. Wah, harusnya di kafe tadi makan-makannya. Banyak kafe ini di sini. Nah, ini ya teman-teman, kita perjalanan pulang. Korek. Kayak busani. Dada, well. Di tadi ya, rame banget. Pakai truk, rombongan mereka pakai truk. Ganjel, to.